pertanian perkotaan berarti bicara soal lahan, ya. Nah, lahan di perkotaan pasti sempit, ya. Dan ketika kita sempit, maka bagaimana kita melakukan inovasi agar lahan yang sempit itu tapi produktif. Satu jawaban untuk orang perkotaan misalnya yang punya waktu sempit, halaman sempit, yang penting pikirannya nggak sempit, jadi ngerawatnya gampang, tinggal menyalakan listriknya sudah. Kita nggak perlu berpikir pupuknya, kita nggak perlu memikirkan penyiramannya. Orang kota kan kadang-kadang nyiram itu susah. Betul. Orang desa juga sama sebenarnya, kadang-kadang waktu untuk nyiram itu nggak ada, mesinnya sudah jalan terus, nyiram sudah, pupuk sudah di situ. Jadi sistemnya adalah di dalam ada sistem budidaya ikan, ya, yang nanti menghasilkan kotoran, kemudian sisa pakan yang nanti akan diangkut ke dalam sistem pertanaman. Nah, di sini akan disaring, air yang lepas kembali ke dalam kolam, air yang bersih yang punya oksigen, sehingga populasi ikan di dalam itu bisa banyak. Kemudian ada sisa makan yang kaya nutrisi, itu yang menjadi pupuk, jadi aman terhadap untuk dikonsumsi. Terus motor. Jadi untuk orang yang punya pengalaman sangat minim dalam berbudidaya, kayaknya nggak usah pusing karena ini sudah jauh lebih. Oke, ya.
bitakonik merupakan alternatif teknologi integrasi budidaya ikan dan budidaya sayuran skala rumah tangga yang cocok untuk pertanian. Teknologi ini diharapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat perkotaan yang mungkin belum terbiasa dengan bertani, karena vertimin aponik ini mudah dilakukan, tidak memerlukan lahan yang luas dan ramah lingkungan. Vertimin aponik ini sangat hemat dalam penggunaan media tanam, kemudian juga hemat pupuk dan hemat air maupun hemat waktu. Lebih dari itu, vertimin aponik memiliki penampilan yang menarik sehingga juga dapat digunakan untuk hiasan di pekarangan rumah tangga. Oleh karena itu, saat ini BPTP Jakarta akan terus menyebarluaskan teknologi vertimin aponik ini agar lebih dikenal oleh masyarakat adopsinya yang lebih tinggi. Langkah awal yang bagus untuk menuju kemandirian pangan keluarga.